Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On lagi mancing maning. Ini posisinya ada di Muara Baru. Masih seperti biasa, umpannya saya pakai umpan terigu. Targetnya ikan kiper, ikan ketang-ketang. Untuk spotnya masih di tempat yang sama, di sampingnya AKR. Nah ini di sini ada seperti biasa mancingnya sebelah sini. Yuk cobain maning. Cuacanya di sebelah sana buat ngotrek, ombaknya tinggi. Kebetulan saya diniatinnya mancing ikan kiper deh, di pinggiran aja. Wes aja kesuwen. Langsung hari ini tumben yang mancingnya itu sedikit. Kemarin hari Minggu dari ujung sampai ujung penuh. Nah ini hari ini kondisi airnya lumayan bagus, bening, jernih gitu, nggak apa namanya, nggak coklat kayak biasanya. Nah untuk yang mau mancing pagi itu sekarang lagi musim baby GT, jadi yang mau mancing pagi monggo. Airnya bagus. Lagi asik banget umpannya, pakai umpan udang sutu juga bisa. Ngotrek juga bisa, ngotrek biasanya pakai sabiki. Pakai kail nomor 4 apa nomor 5. Leadernya disarankan leadernya 0,18 minimal karena baby GT itu taringkannya mantep. Ah, geser. Nyoba di bawah perahu nih. Di bawah perahu biasa ikan kipernya besar-besar lah. Di video yang sebelumnya ini, di sini saya dapatnya lumayan banyak dan size-nya itu 5 jari. Ini kondisi airnya bagus. Bener, sangat bagus. Ikan itu kelihatan. Saya sempat tadi lihat ada baby GT nyamber ikan-ikan kecil di permukaan. Karena karakteristik ikan baby GT, apa ikan GT atau ikan bobara yang biasa orang sebut, itu ikan pelagis ya, jadi bergerombol. Ini kalau mancing pagi mantep nih, airnya masih flat, masih datar, anginnya nggak terlalu kenceng, ombaknya juga masih santai. Disaranin kalau yang mau mancing pagi berangkatnya nyampe di spot itu 5:30, paling siang 5:30. Itu bisa sampai jam 9-an itu ikan makan. Udangnya kalau baby GT nggak usah udang yang terlalu besar. Udang sutu juga kalau kata saya terlalu besar. Pakai udang air tawar kalau bisa, udang air tawar yang ukuran 3 cm atau 4 cm itu pas ukurannya. Pokoknya pakai udang yang ukurannya 3 cm lah. Nah kalau mancing baby GT itu di sebelah kanan dari tanggul Dam Merah. Jangan yang sebelah kirinya ya, sebelah kanan. Gak cuma ikan GT, baby GT yang lagi musim, tapi ada ikan kuronya juga atau ikan payus, ikan laosan ya, kalau orang Cirebon bilang ikan laosan. Itu juga lagi makan, lagi asik gitu makan.
atau sebelah sana ujung. Tumben ini ikannya susah makan-makan. Ini karena ada perahu kecil yang lagi ngangkutin barang buat persiapan mau berangkat melaut. Jadi titik saya mancing lagi diupek-upek. Nanti lagi mau ngangkut kapal di nomor 4. Dari pinggir itu nomor 4. Nah, dia lagi ngangkut barang sedikit demi sedikit. Oh, bukan di nomor 4. Dia di paling ujung ya. Oh iya benar, di nomor 4. Susah nih lagi makannya nih. Nanti juga saya mau bikin video untuk mancing ngotrek atau pakai casting di kamera. Itu lagi musim GT nih, saya di sini banyak banget ikan GT-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kedepannya bakal lebih baik dan lebih nyaman lagi untuk ditonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.